Ini adalah beringin dolar, lor. Beringin dolar. Cirinya seperti ini. Ini kalau teman-teman biasa nyebut ini dolar makro. Ini karena daunnya masih lebar-lebar ini. Yang beringin apa? Dolar yang dolar mikro saya enggak punya. Atau dolar mangkok ya. Seperti ini ciri-cirinya ya. Untuk ciri-ciri dari daun beringin dolar seperti ini ya. Oval berwarna hijau ya. Sama. Bawahnya hijau muda, yang atas hijau tua. Seperti ini ya. Sama seperti ini. Nih. Ini yang warna daun yang bawah. Ini yang atas ya. Seperti ini. Ini jika lo sering dirawat ya, sering di pruning, daunnya bisa mengecil. Bisa kecil-kecil seperti ini. Ya, ini sudah kecil-kecil. Ya. Pokoknya tipsnya untuk mengecilkan daun, sering-seringlah untuk di pruning ya, biar daunnya kecil-kecil seperti ini. Ya, ini beringin dolar. Ya. Seperti ini. Ini akan kita rapikan guys, dirapikan biar agak kelihatan ganteng lah ya. Oke, kita ikuti. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur-dulur semuanya? Apa kabar? Tetap sehat, tetap kuat, dan tentunya tetap strong. Dan semoga channel-channel kita semakin hari semakin bermanfaat untuk masyarakat. Oke, dulur-dulur semua, saat ini saya mau merawat bonsai, apa itu, beringin dolar. Ya. Beringin dolar, ya. Kita rawat biar pop, biar ganteng, dan tentunya ini untuk menjaga, apa ya, agar bonsai kita itu tambah hari, tambah hari, tambah bagus. Perawatan itu penting guys. Oke, kita lihat bareng-bareng. Oke guys, kita potong cabang-cabang yang sekiranya ya kurang bagus lah, kita rapikan aja ya. Ini, ya. Cara merapikannya ya, kita lihat cabang yang sekiranya kalau dipandang itu nggak sedap. Contohnya seperti ini. Ini kalau dibiarkan kan, ini kan muka depan sini. Ya. Kalau ini dibiarkan, itu pasti kan akan menyolok mata, dulu. Menyolok mata sehingga ini harus dipotong aja. Dipotong, kita biarkan yang ke sini. Bismillah. Ya. Seperti ini. Nah ini untuk apa ya? Menjaga eksistensi dari beringin dolar. Ini kita tanam. Ini di stek itu mudah sekali untuk apa? Untuk beringin dolar ini cukup ditancapkan gitu aja. Nanti satu minggu itu sudah berakar. Oke guys, kita simpan. Seperti ini juga ini dipotong. Nah ini kalau dibiarkan nanti ya tidak bagus lah. Oke, dulur-dulur, seperti ini ya. Jadi, intinya untuk cara merapikan percabangan, yang penting muka depan dulu. Muka depan ini gilos. Artinya, setiap pandangan mata itu bisa mengikuti alur dari batang utama ini. Ini nanti kalau sudah besar, ini alurnya akan ke sini.
sehat. Nanti topnya bisa dipilih-pilih. Ini masih saya ada yang saya kawat. Kalian kita pruning ya. Biar daunnya mengecil. Oke, ini mau saya biarkan untuk top. Sekalian kita wiring aja. Oke, dulur-dulur, ini cukup. Ini kita potong sekali. Oke, dulur-dulur, ini adalah hasil perawatan bonsai dolar. Ya, yang penting muka depannya sudah kelihatan dulu. Ya, sambil menunggu percabangan dan batang utamanya besar. Oke, guys, terima kasih telah menyaksikan video dari Kampung Insano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.